berbahagia. Si imut, Baby Azam, dan Natalie langsung diberi hadiah mobil mewah. Kemudian Sule saat ini tengah berbahagia. Hadirnya Baby Azam seolah membuat ayah Rizky Febian ini tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Jadi tidak heran bila langsung menghadiahkan mobil mewah kepada sang istri dan juga Baby Azam. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang Sule terhadap Natalie dan juga Baby Azam. Meski begitu, Sule juga berharap mobil seharga 1 miliar lebih itu bisa digunakan juga untuk anaknya yang lain seperti Ferdi. Hal ini terlihat dari unggahan di channel YouTube Sule Family. Sule tampak menjemput Natalie Olser yang masih di dalam mobil. Dia pun segera menggendong Baby Azam yang saat itu tengah tertidur di pangkuan Natalie. Di sebelah mobil itu terparkir, rupanya sudah ada mobil baru yang dihias dengan pita berwarna merah. Mobil itu merupakan Toyota Velver berwarna putih. Bila dilihat pasarannya, mobil jenis MVP premium ini dibanderol dengan harga 1,2 miliar lebih. Wah, sangat mahal sekali ya. Happy birthday to you, kata Sule menyanyikan lagu untuk istrinya. Natalie Olser nampaknya masih mengumpulkan kesadaran. Meski terlihat tidak terkejut, Natalie tersenyum dengan kebahagiaannya itu. Perempuan yang saat ini tengah berusia 29 tahun itu lantas mengecup pipi Sule. Sule mengatakan jika Natalie Olser sebenarnya ingin ganti mobil. Kan kamu mau ganti mobil kamu, yang Fortuner gak usah, ganti mobil aku aja, kata Sule. Lalu ayah lima anak ini mengatakan jika mobil baru tersebut akan dipergunakan sebagai mobil keluarga. Ini mobil keluarga buat Azam, tapi Ferdi Rizwan semua bisa pakai, kata Sule. Natalie pun terlihat begitu senang dengan kado dari suaminya itu. Tampak dirinya memeluk Sule dengan penuh cinta sambil mengucapkan terima kasih. Sule lantas buka pintu mobil dan mempersilahkan Natalie untuk masuk. Natalie pun menurut dan duduk di dalamnya. Dia tampak antusias melihat interior mobil barunya itu. Bagus sih sayang, kata Natalie. Sule pun sepakat dengan komentar istrinya itu. Menurutnya mobil tipe ini merupakan mobil yang sangat bagus untuk anak bayi. Nah, gimana nih menurut kalian? Romantis banget ya Sule dan juga Natalie ini. Oke, mungkin sekian dulu updatean kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.